Gara-gara corona. Terus mau diapain dong coronanya? Mau disemprot dong. Siapa? Coronanya. Mau disemprot? Enggak. Kemana coronanya sekarang? Dia pergi ke sana lah. Kemana? Dia jadi pencuri loh. Di mana? Di pak polisi. Dia? Di pak polisi. Di pak polisi. Astaga. Ada enggak pengantin sekarang, Pika? Ada apa enggak? Enggak ada ya? Ada sekarang. Kenapa enggak ada pengantin? Sekarang enggak ada pengantin, teman-teman. Gara-gara apa? Gara-gara corona. Nanti kalau udah berhenti coronanya, baru boleh pecolokan di sini. Oh. Kalau udah berhenti coronanya baru boleh, kalau masih coronanya enggak boleh. Dimarah sama siapa? Pak polisi dong. Oh. Yang punya tembakan. Kayak gimana besar coronanya? Begini, kayak bola. Tang! Bola dia, tapi juga kayak durian. Dia. Kayak durian. Udah lihat? Udah bisa lihat. Di mana? Di TV. Panjang. Panjang. Teman-teman lagi ikut Pika. Ayo dong jelasin tentang corona lagi sekarang. Sekarang. Oh, jatuh. Sekarang sudah corona, teman-teman. Diam dong, duduk sini. Soalnya udah corona, kita enggak boleh keluarin celoka. Sama kalau pengantin juga enggak boleh kalau masih corona. Berarti nggak boleh ada orang merari juga. Iya. Nanti ada corona ya. Iya, terus datang coronanya nanti, teman-teman dong. Ayo ikutin kita. Sekarang coronanya sudah agak mau berhenti. Agak mau berhenti sekarang. Berarti iya. Sebentar lagi mau ada pengantin ya. Kenapa? Nanti coronanya datang. Siapa yang datang? Corona? Ini corona yang... Siapa yang larang bunyiin mic speaker? Mic speaker? Enggak. Siapa yang larang? Famanzul? Enggak. Polisi itu dia punya tembakan dan buat yang gantung tali itu. Apa namanya? Yang gantung tali apa? Gini. Borgol namanya itu. Borgol. Okay. Itu. Berarti orang yang enggak mau dilarang itu diborgol dia. Dia diborgol dia. Pika tuh. Mau enggak dilarang? Enggak mau. Enggak mau berarti mau diborgol. Enggak mau. Ayah kenapa mau diborgol enggak? Enggak mau dong. Dia mau diborgol enggak? Siapa? Enggak mau juga. Berarti sekarang harus diam aja di rumah ya. Iya. Enggak boleh kemana-mana. Enggak boleh kemana-mana, teman-teman. Berarti sekarang harus diam ya, enggak boleh kemana-mana ya. Kenapa enggak boleh kemana-mana? Banyak apa? Enggak dengar. Besar-besar suaranya. Kapan mau berhenti coronanya ya, Pika? Masih lama? Masih lama dong. Kalau udah berhenti coronanya, baru kita boleh pergi kemana-mana. Kita boleh pergi ke pantai, ke laut, ke alfamart, ke pasar. Ke pasar. Ke masjid. Masjid. Mana juga? Santren. Kalau sekarang yang nggak boleh? Nggak boleh dong. Siapa yang marah? Pak polisi. Oh. Kalau mau mamik
itu harus cuci tangan yang bersih gini. Oh. Cuci tangan, baru semprot kayak sabun. Terus dicuciin, terus begini. Oh. Terus begini, terus buka soalnya, terus begini, terus tutup lagi, terus bersih. Oh. Kadang terus main masak-masak, anak harus cuci tangan pakai sabun. Iya, nggak ada kumannya. Kalau mau main masak-masakan lagi itu harus cuci tangan lagi. Kalau mau ada orang yang mau pergi itu, soalnya kita nggak boleh. Kalau Pika keluar harus pakai apa? Masker. Masker. Ada nggak masker Pika? Ada dong, masker ayah ada. Masker siapa juga? Masker Ina ada, masker Pika ada, masker Ina ada, masker ayah ada. Kalau pakai masker nggak bisa masuk coronanya? Bisa aja masuk, tapi nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar? Okay. Harus cuci tangan dong kalau keluar itu. Kalau lihat ada tempat cuci tangan, harus kita cuci tangan. Biar nggak bisa masuk coronanya. Teman-teman, kalau mau cuci tangan itu harus pakai sabun, cuci terus. Biar nggak ada kuman. Berarti kalau corona juga kuman ya? Iya. Oh. Kalau mau pergi kemana-mana harus pakai masker. Oh, Pika udah pakai masker juga ya? Kalau nggak pakai masker nanti dimarah sama Pak Polisi. Enggi, gimana caranya pakai masker? Terus taruh di telinga. Oh. Kalau udah nyampe rumah teman baru buka maskernya. Maskernya. Oh. Kalau mau mam dibuka apa nggak maskernya? Dibuka dong. Kalau nggak dibuka nggak bisa mamnya ya? Boleh teman-teman. Soalnya harus dicuci juga maskernya karena banyak kuman. Masker. Karena kalau mau pergi kemana-mana itu harus pakai masker. Kita kalau mau main tanah harus rajin cuci tangan pakai sabun. Kalau nggak cuci tangan nanti ada kumannya lompat-lompat di perut. Gimana caranya lompat-lompat kumannya? Coba. Oh gitu caranya. Okay. Udah dulu ya. Dong teman-teman, sudah azan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.